Pada rute keliling Pulau Sumatera sejauh 5.500 km, ada perjalanan yang menarik, yaitu ketika melewati terowongan setelah lepas atau keluar dari kota Sibolga. Setelah berpisah dengan Bro Alek di gerbang Sibolga, kurang lebih sekitar 3 km, tiba-tiba jalan menyempit dan mengecil. Dan tidak lama kemudian saya menemukan sebuah terowongan yang harus saya lewati, dan setelah itu saya menemukan lagi terowongan yang kedua. Inilah video dan foto-fotonya.